dulu, cik. Tolong main ambil kita, cik. Kita kena colik ni. Saya tak tahu duduk mana dia ni. Oh, saya nak ayuh lagi tak cubung. Tak ada agak. Oh, bagi lagi, cik. Okey. Syah, bangun. Kita ada mana? Apa yang ada mana? Buka. Mak, hari ni, tengah kerja-kerja ni, mampuk hari ni juga. Mana kita tahu? Muka kita ikat mahu naik dah hari. Lo ni mau jaga budak ni? Aku pergi cari seorang lagi. Haa, baik. Kau duduk sini dulu. Mak lo ni mau jaga budak ni. Kalau dia melawan, mau bunuh dia. Mau nak main pemain ni aku ni? Tak apa. Hari ni, aku tunjuk kau pemain ni hot tu. Saya mau mana tadi? Aku tak tahu. Saya mau ke mana tadi? Aku tak tahu. Mek balik aku kat molek dah tadi. Tahu lah. Molek, kau balik. Ayo. Kau balik. Apa aku muni kau? Apa aku? Masuk dekat tempat kita hak nak kemoh. Semua tahu apa tujuan kita mari hari ni. Kita akan duduk di sini selama 2 hari 1 malam. Kita akan melaksanakan projek amali sains kita. Dan projek ni akan membantu untuk support markah set-set awak untuk exam akhir tahun. Jadi nasihat cikgu, jaga diri masing-masing, jaga mulut, jangan nakal-nakal, ingat kita berada di tempat orang. Kita tak tahu apa lagi ada dalam lewat ni. Tempat perkemahan ni pun jaga diri, jaga kebersihan. Paling penting, ingat kita ada sesama kita. Jangan piss off. Okey. Jadi, lokasi perkemahan kita ada dalam lagi. Cuma cikgu minta jaga keselamatan, jaga etika kita, attitude kita, jangan celupa mulut apa semua eh. Okey boleh? Thank you.
tu masih lagi jauh. Saya tahu awak semua pun penat lagi. Jadi kita rehatlah dulu sini. Cuaca pun molek lagi. Nak terus care pun cikgu bimbel takut awak penat ke apa semua tak larat. Sebab jauh lagi, okay? Tapi biasalah. Kebun. Kita ada kebun. Lepas tu dalam tu dia ada tempat nama Kapung Seharum Nangka. Kapung Seharum Nangka ni macam biasalah, macam cikgu pesan tadi deh. Kita tak tahu apa yang berlaku. Jadi awak semua kena pandai-pandai jaga diri, kawal mulut apa semua. Siapa-siapa kalau ada minum air ke dulu, kalau nak makan ke apa dulu boleh. Sebab mungkin kita ambil masa dalam 10 minit. Kita rehat sini dulu lah. Okay. Cikgu, itu kok kita dengar ada satu cerita. Kapung Seharum Nangka ni ada kibun pelajar sekolah. Kibun? Bunuh sekolah, budak sekolah. Betul baik? Tak ada lah. Ngaruk ni. Betul, gaya aku pun. Ada dengar satu cerita ni. Kapung Seharum Nangka, betul lah kapung tu. Ngaruk. Kita nak pergi ni. Kita nak pergi. Kita nak main belajar. Nak main camp ke. Sama-sama belajar. Tak payahlah awak takut sangat. Aku takut. Aku saja nak cerita je. Padahal dia memang takut. Tak ada. Sekarang ni orang seremo tu, pakat nak belajar tinggi-tinggi, seremo nak berjaya. Tak ada orang nak bunuh-bunuh orang. Itu zaman bila? Zaman dulu-dulu punya cerita. Okey? Lagipun kita tak ada bukti, kita tak tahu pun benda tu betul ke tidak. Okey? Jadi kita jangan percaya. Kita niat dengan betul, kita anggap berpersangka baik pada semua orang. Kita buat kerja kita, kita belajar betul-betul, kita buat kajian kita ni. Tak usah letak dalam kepala kita benda-benda negatif lagu tu. Nanti dia mengganggu prestasi awak. Jangan risahlah. Selagi kita percaya pada diri kita, kita bersangka baik pada semua orang, okay? Tak ada benda buruk ke belakang kita. Okey? Takut, cikgu. Mai sini nak belajar, okey? Nak kemah. Tak payahlah nak fikir sangat. Aku dah kongsi cerita je. Yelah. Okey, sekarang ni kita akan duduk sini. Kita akan jadikan ni sebagai tapak kemah kita lah. Sebab kita pun waktu pun semakin senja. Kalau kita masuk dalam lagi pun mungkin kita tak akan jumpa tapak, susah lah, sebab hari makin gelap. Jadi kita akan bertapak sini untuk malam ni. Sebab kita akan mula kita punya pencarian projek amali sains esok. Jadi hari ni awak boleh rehat-rehat dulu. Satu lagi, cikgu nak awak semua cari kayu api. Sebab ni semakin malam dah ni. Malam ni kita akan buat unggun api. Bekal-bekal yang kita bawa tu kita akan sama-sama kongsi, masak sama-sama. Jadi awak boleh berpecah, tak ada masalah untuk cari kayu api di setiap sudut yang ada. Tempat pakai mahir pun awak boleh pilih mana-mana tempat yang awak rasa awak nak dirikan kemah awak dekat situ, tak ada masalah. Jadi ada apa-apa soalan? Tak ada, eh? Okey, bila tak ada, boleh cari spot. Kemudian awak boleh bersurai dan cari kayu api. Dah, jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Kau sini, eh? Okey. Okey. Aku tak lebih.
kita duduk cari kayu api saat ni ke? Mak tengok aku sok morok. Apa tu aku, je gitu? Aku tak ambil tadi lagi situ. Bila masa kamiknya? Aku duduk cari kayu api sini. Hei, si awak apa lagi ni? Mungkin saya suruh cari kayu api ke? Nak gelak dah ni. Aku saya lihat tu. Telefon dia awak letak mana ni? Saya tak lebih lagi. Ya, ya tu dua orang lagi. Yang tidak tahu tengok tak mobil saya lagi. Saya duduk cari kayu api situ. Ye, awak letak mana telefon awak ye? Eh, tak lebih lagi. Tak tahu, awak tak ambil ke? Dah ambil. Ya, cuai okay, kita nak ambil. Okey okey okey. Pasal telefon tu mungkin kita cari jap lagi, mungkin awak selalu letak mana-mana ke. Tak apa, kita boleh hitam. Sekarang ni kita perlukan kayu api sebab malam-malam kalau tak ada unggun tak nampak apa-apa nanti. Eh? Kita tak boleh balas gitu, tak boleh saling tuduh menuduh. Okey? Apa-apa nanti kita sesah kemudian. Kita buat hak perlu dulu. Sekarang ni langit dah nak gelap. Kita cari kayu api, bila ada kita buat unggun. Tengok awak kemoh pun awak tak pasal lagi. Okey? Ingat, kita mai sini kita nak belajar. Saling kita belajar, kita juga nak mengeratkan. Awak dalam kelas, duduk balik balas semua. Biarlah aktiviti kali ni awak boleh mengeratkan persahabatan saya masing-masing. Okey? Okey. Okey, pasal telefon nanti cikgu tengah cari mana-mana. Nanti kita selidik balik. Mungkin ada kat mana-mana awak tinggal mana-mana, dah? Okey. Okey, cakap api tu. Okey, selamat pagi semua. Selamat pagi. Macam mana tidur semalam, okey ke? Okeylah. Hmm. Tapi memang banyak nyamuk kan? Banyak. Biasalah sebab kita tu kemah halau hotel ni memang nyamuk tu memang tak lari. Ni. Yi mana yi? Yi. Ha tu. Go. Nanti ibu ajak boleh. Kecing. Ha nak kecing. Masa ni juga okey okey. Tapi okay. Jangan jauh-jauh yi. Okey. Okey, sementara kita tunggu yi tu apa kata kalau kita buat regangnya dulu ke apa eh? Boleh. Projek amali saiz kita untuk bab 1. Cikgu fikir kita akan pergi sebelah sana dulu untuk tengok habitat dan juga jenis-jenis pokok yang ada di belah sana deh. Yi mana Yi? Yi. Mana nak kecing ke? Yi mana? Yi kecing tadi tak balik lagi. Nak telefon dia. Nak telefon dia awak ke apa? Cari Yi lah. Telefon dia ke hilang? Telefon dia tak jumpa lagi. Telefon dia tu, mu curi telefon dia ke? Mu tu dah aku curi. Dok, dah mu curi betul ke apa? Nak cari gigi nak telefon dia. Okey. Tak kira tak ada siapa curi, tak ada siapa tuduh, jangan gitu, okey. Sekarang ni kita kena cari gigi sebab kita ada hari ni saja untuk projek kita ni. Jadi ginilah cikgu nak awak pecah tapi jangan jauh-jauh sangat. Kita pakat cari gigi. Okey. Ada ni gigi tak jauh ni dari sini. Mungkin dia tak jumpa jalan mari ke kan kau? Kita cari ya. Okey. Apa-apa panggil gigi. Yi. Yi. Yi.
Yi? Yi? Yi dengar tak cara cikgu? Yi, awak ke mana Yi? Tasha kena pergi kat orang dengan sadak. Pergi dengan sadak? Eh, awak cari Iman no, ni. Kau tu. La ilaha illallah. Apa tahu tinggal Tasha gitu je? Tinggal. Eh, cepat mai kat Tasha. Ada pergi sadak dengan Yoke tadi. Tahu tak, sekarang ni kita dalam bahaya tahu tak. Kalau siapa gini, siapa meninggal lagu ni, macam mana ni? Tak apa. Gini. Lalu ni kita cari Yi dulu. Kita tak tahu lagi Yi tu selamat ke dok macam mana. Kita cari dia Yi dulu. Yi tu paling penting. Tak tahu ni. Cikgu telefon polis. Kita telefon polis lepas kita tengok ke mana. Kita cari Yi dulu. Kita cari Yi dulu. Lagu mana pun kita cari Yi dulu. Cepat. Cikgu, itu macam ada rumah ke? Okey, Daus. Lepas ni kita pergi dulu dekat rumah tu. Kita tengok ada tuai kau duduk kat rumah tu. Lepas tu kalau ada tuai, kita minta tolong dia. Mana tahu dia tahu macam mana nak tubik daripada rok ni. Kita boleh cari. Kita boleh minta tolong dia. Kita pergi dulu. Tanya dulu dah.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang ke tak? Cikgu tak tahu lah mana ada orang ke tak. Tapi pintu macam tak kunci ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih ada pintu lagi ni. Cikgu rasa ini mungkin pintu utama dia. Patut tu mungkin store dia ko. Store dia ko gapo. Okey gini dah us. Awak cuba masuk pintu ni. Cikgu cuba tengok pintu depan. Dah. Awak hati-hati dah. Sikit teh.
Sabar. Biasanya tak sakit sangat, tapi tak tahulah apa hari ni. Mungkin cikgu dah lama dah tak berdua aku. Sekejap eh. Ini baru yang pertama tau. Sekejap eh. Nurse, ada tak pelayar yang besar sikit ke, nurse? Saya cikgu gigian dah. Buka mulut. Luas sikit. Tahan tau. Baca nama-nama bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kita. Nak ambil orang ni dah. Orang ni. Okey. Daus. Tak apa, gigi Daus, cikgu tanya, don't worry, sakit ke? Okey eh. Relax, sabar. Okey. Aku tak ingat. Cikgu tak ingat. Sepatutnya kalau nak buat pembedahan mengikut peraturan-peraturan medik, dia kena pakai sarung tangan. Nurse, sarung tangan, nurse. Glove. Hey, nurse. Apa kata tangan je? Pakai sarung tangan. Baru dah. Real. Betul tak, Daus? Ha? Daus kan suka dengan cikgu, suka belajar dengan cikgu. Jadi ni cikgu nak ajar topik baru. Nama dia topik cara-cara mencantikkan. Sebelum tu cikgu ada nurse practical. Apa kata kalau dia buat sesuatu? Tali tablum. Ni. Baik. Cikgu lama dah kena ke tangnya dah us. Apa kata kalau tangnya ni? Semua ada lima. Dah aku ada lima bolnya. Aku boleh salah. Nak tak? Jawab. Say. Nak ke tak? Say. Mujawab. Menjawab dah. Mu tahu tak ni siapa? Ni nurse practical daripada Amerika Syarikat. Faham? Mai buat kerja. Buat kerja tunjuk sikit. Okey. Itu baru nurse pertama daripada Amerika Syarikat. Ni nurse yang kedua daripada Somalia. Nurse nak pakai apa? Kita terpulih pada dia. Kita ada tuku hari ni. Okey. Nak kena dengan tuku ni? Jari. Jari lagi. Teh. Allah, subhanallah. Sabar. Daus, sabar. Okey, memandai ke Daus pun dah macam tak duduk dah ni. Cikgu nak buat satu, apa kita panggil? CPR. Yes, CPR. Okey. CPR dia tak ada pelik-pelik pun. Dia ada satu alat je. Alat dia ni. Kita nak letak mana? Dari bawah ke atas ke? Dari atas ke bawah ke? Kita start sini terus. Tak sini. Sini terus. Kita start. Start. Daus,
cikgu saya sangat kena haus. Saya sangat parah. Nak usah tidur dulu buat cikgu follow, boleh? Satu. Satu. Dua. Tiga! Mari.